Inilah pemandangan hangat sebelum dimulainya rapat terbatas bidang politik hukum keamanan di Istana Merdeka Jakarta. Terlihat gelak tawa Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat akan memulai rapat karena candaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta potret kehadiran Prabowo di ratas, dan Prabowo pun menjawab siap dipanggil Presiden dan Menteri Keuangan. Setelah bersenda gurau, terlihat Prabowo pun juga tengah menyalami Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, juga Panglima TNI. Dalam rapat terbatas pertama bidang Polhukam, Presiden juga menyoroti undang-undang yang memicu pro kontra dan meminta para menteri untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Undang yang kontroversial dijelaskan sebetulnya seperti apa, karena kadang-kadang sering, karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi pasalnya di mana. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak. Presiden juga menginstruksikan Menko Polhukam Mahfud MD agar secara intensif melakukan deteksi dini serta membuka komunikasi dengan semua pihak terkait revisi undang-undang yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Maharani, Chandra Gian, Kompas TV, Jakarta.